Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mengucap syukur karena Tuhan selalu setia memelihara kehidupan kita. Engkau ya Tuhan, perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Pujilah Dia dengan segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Dengan sukacita, mari kita menaikkan pujian kepadanya, kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik, kami patut kena hukum-Mu karena kelalaian kami terhadap firman-Mu. Ampunilah dosa kami dan jauhkanlah kekurangan kami. Berkati dan kuatkanlah jemaat-Mu supaya kami lepas dari kesengsaraan ini. Kami memuji Engkau dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sayu tujuh, oh,
Hukum Taurat dalam ibadah Minggu hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Demikian hukum Taurat Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersujud di hadapan Tuhan untuk mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita. Marilah kita merenungkan segalanya di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepada-Mu. Ya Roh Kudus penghibur orang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Janji Tuhan akan pengakuan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bacaan epistel pada minggu hari ini dari kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 9 kita membacanya secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balakan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacaubalakan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ke-11 setelah Trinitatis hari ini, yakni yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, pasal yang ke-6 ayat 12 hingga ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20 saya akan membacakan untuk kita semua. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh.
Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia? Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setiap orang tentunya punya moto, punya prinsip dalam hidupnya. Baik yang dikutip dari perkataan-perkataan bijak, atau juga dirangkai sendiri, dibuat sendiri, yang berasal dari pengalaman hidupnya sendiri. Misalnya ada orang yang punya moto, lakukanlah apa yang bisa kamu lakukan hari ini, jangan tunggu hari esok. Ada juga yang punya moto, apapun yang terjadi tetaplah bersyukur. Mungkin para pelajar punya moto, disiplin adalah kunci keberhasilan. Mungkin yang belum mendapatkan pasangan, yang belum mendapatkan jodoh, mungkin dia punya moto, jodoh itu ada di tangan Tuhan. Tapi kalau sudah sampai tua tidak juga dapat pasangan, tidak juga dapat jodoh, mungkin motonya bisa berubah. Kalau tadi jodoh ada di tangan Tuhan, sekarang motonya Tuhan lepas tangan. Dalam arti, moto itu mampu mempengaruhi cara hidup manusia, cara berpikir, cara bertindak, cara merasa. Demikian juga dengan jemaat yang ada di Korintus ketika itu, mereka punya moto bahwa segala sesuatu halal bagiku. Mereka berkata demikian karena mereka beranggapan kalau mereka sudah ditebus oleh Kristus, maka bebas untuk berbuat, bebas untuk melakukan apa saja yang mereka mau, sesuka hatinya, termasuk dosa seksual. Bagi mereka itu sah-sah saja, bagi mereka itu adalah halal. Dalam rangka memperbaiki pemahaman yang sesat itulah, pemikiran yang keliru itu, Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Korintus, bagaimana sesungguhnya kebebasan orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Pertama di ayat 12 Paulus berkata, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Di bahasa Batak dikatakan saluhutna dojadi, alaidang saluhutna marguna. Dalam hal ini Paulus ingin menegaskan memang betul orang yang sudah ditebus oleh Kristus adalah orang yang bebas, orang yang merdeka. Tetapi ingat, kebebasan, kemerdekaan itu harus tetap di dalam Kristus. Harus tetap sesuai dengan kehendak Kristus. Jadi kebebasan atau kemerdekaan yang dimaksud bukan berarti mau-mau gue, suka-suka gue, bukan. Tetapi orang yang bebas, orang yang merdeka oleh Kristus harus mampu menahan keinginan, menahan hawa nafsu, dan tidak memperhambakan dirinya terhadap apapun juga. Itu yang dikatakan di ayat 12b.
Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Yang kedua, Paulus mengingatkan orang yang merdeka, orang yang bebas, orang yang ditebus oleh Kristus. Dia harus menyadari bahwa tubuhnya adalah milik Kristus. Bahwa tubuhnya adalah anggota Kristus. Sebagaimana tadi dikatakan di ayat 15. Oleh sebab itu, karena tubuh ini adalah milik Kristus, tubuh ini adalah anggota Kristus, maka tubuh ini sepenuhnya hak dari pemilik, yaitu Kristus. Kadang boi lomolomota dinaso ugasatta. Mololomolomota do dinaso ugasatta aharuna masa. Jea. Tetapi pemiliklah yang berhak penuh atas apa yang dia miliki. Jadi kalau memang kita milik Kristus, anggota Kristus, maka haruslah mengikuti apa yang dikehendaki oleh Kristus. Itu sebabnya di ayat 17 dikatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Sekali lagi, kalau kau adalah milik Kristus, anggota Kristus, maka lakukanlah apa yang dikehendaki oleh Kristus. Yang ketiga, Paulus berkata bahwa orang yang sudah ditebus oleh Kristus, yang sudah dibebaskan dan dimerdekakan oleh Kristus, maka dia harus menyadari bahwa tubuhnya adalah bait Roh Kudus. Di ayat 19 hal itu jelas disampaikan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Jelas dikatakan di ayat 19 tadi. Bapak Ibu, pasti kita semua tidak suka kalau rumah kita kotor. Kalau tempat kediaman kita berantakan. Itu sebabnya kita selalu berusaha menjaga kebersihannya. Kita sapu, kita pel, kita rapikan. Supaya apa? Supaya bersih, supaya rapi, supaya terawat. Kalau sudah demikian, maka kita akan betah tinggal di rumah. Bukan hanya kita, tamu yang berkunjung juga akan betah. Coba molo bau jabuta, tamu taipe mar pikir neng lieling hudul disi. Apalagi neng manginum testa, dia akan berpikir dua kali. Demikian juga Paulus mengingatkan jemaat yang di Korintus. Dan kepada kita orang-orang yang percaya di zaman sekarang, bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Karena tubuh adalah bait Roh Kudus, maka jagalah kebersihannya. Agar bagaimana? Agar Roh Kudus itu betah tinggal di dalamnya. Jangan kotori tubuhmu yang adalah bait Roh Kudus dengan perbuatan-perbuatan dosa, dengan nafsu-nafsu duniawi. Jangan kotori tubuhmu dengan perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Kristus. Tetapi justru yang harus kita lakukan sebagai tanda bahwa tubuh ini adalah bait Roh Kudus adalah seperti perkataan di ayat 20. Apa dikatakan di sana? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itulah tanda bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Lantas apa hubungan, apa sinkronisasi teks khotbah ini dengan tema atau topik minggu kita hari ini yang berkata pengendalian diri terhadap teknologi? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mau tidak mau, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, perkembangan teknologi sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, terlebih di masa sekarang, di era revolusi industri yang keempat ini. Apa saja boleh dengan gampang, boleh dengan mudah kita lakukan, dengan mudah kita kerjakan, dengan mudah kita peroleh, hanya dengan teknologi. Lihat saja contohnya, sekarang mau kemana-mana pun tidak lagi susah. Mau ke jalan apa, ke gang apa, tidak lagi susah. Tinggal pesan ojek online.
Mau makan apapun, tidak lagi harus keluar rumah, tidak lagi harus repot-repot mandi dulu baru pergi belanja. Tinggal pesan online. Mau baju yang gimana, modelnya terserah. Dengan mudah kita dapatkan, tinggal pesan online. Apa-apa, semua serba online. Apalagi di masa-masa COVID ini, belajar pun online, bekerja pun online, semua mengandalkan teknologi. Dalam rangka perkembangan teknologi yang semakin hari semakin maju dan semakin pesat, dibutuhkan pengendalian diri. Rikot pangarajayo diri. Jangan sampai teknologi yang menguasai hidupmu, tetapi kitalah yang harus menguasai teknologi itu. Kalau sudah kita yang menguasai teknologi, maka nafsu keinginan duniawi juga akan bisa kita kendalikan. Secara khusus bagi suami-suami dan istri-istri, karena ini yang paling rawan, tingkat perselingkuhan, tingkat perceraian sangatlah tinggi dan berdasarkan survei, pada umumnya disebabkan oleh perkembangan teknologi, khususnya media sosial. Saya mau katakan bagi para suami-suami, secantik apapun wanita yang muncul di media sosialmu, baik di Facebook, di IG, di Twitter, atau dimanapun, ingatlah istrimulah yang paling cantik. Dan bukan hanya suami, kepada istri juga. Seganteng apapun pria yang muncul di media sosialmu, ingatlah suamimulah yang paling ganteng. Sehingga tidak ada lagi istilah pelakor dan pecekor. Perebut laki orang dan perebut cewek orang. Dan ingat kita ketujuh, jangan engkau berzina. Unako mangalaku. Tetapi pada minggu hari ini, hendaklah kita semua mampu mengendalikan diri terhadap teknologi, sebab kita adalah milik Kristus, anggota Kristus, kepunyaan Kristus, maka hidup kita juga harus sesuai dengan kehendak Kristus. Amin. Kuatkan kami Tuhan untuk menghidupi firman-Mu, agar kami menyadari bahwa tubuh kami ini adalah milik Kristus dan baik Roh Kudus, sehingga apapun yang kami lakukan semuanya berdasar dengan kehendak Kristus. Di dalam Kristus dengarkanlah doa kami. Amin. Kita melalui firman-Nya, kiranya kehidupan kita selalu seturut dengan kehendak-Nya,
sehingga kita layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang kehendak Allah. Tuhan kiranya memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Marilah kita berdua menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia-Mu, Roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan pada-Mu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.